Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang Taylor. Hari ini kita mau buat dress yang seperti ini guys ya. Ini korannya sudah saya siapkan atau polanya sudah saya siapkan. Tinggal kita buat draperi di bagian depannya aja guys ya. Jadi kali ini videonya hanya tutorial cara membuat bagian depannya saja. Jadi pertama kali kita ukur dulu ke bawah 37 cm atau lepas di pinggangnya guys. Kemudian kita langsung tarik garisnya seperti ini, kita buat dengan menggunakan roll pinggangnya guys. Oke, sekarang kita buat garis-garis mereng seperti ini untuk membuat draperi bagian depan. Untuk baju ini boleh kita menggunakan dua kain yang berbeda atau hanya satu kain saja. Jadi kali ini yang saya buat ini adalah satu kain tanpa potongan apapun guys ya. Jadi tanpa bahan yang lainnya. Oke, di sini kita menggunakan 4 meter kain karena nanti ketika kita draperi itu pembukaannya sangat-sangat banyak. Ini kebetulan punya customer saya lumayan kecil, kainnya 3 meter saja, jadi saya tidak bisa membuat yang selebar-lebar mungkin guys. Nah sekarang kita potong bagian-bagian yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita potong dulu. Ayo guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Oke, sekarang kita potong lagi satu lagi. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita buat di kainnya. Nah sekarang kita rapikan kainnya, kainnya kita buat memanjang. Nah seperti ini guys ya, kita taruh di atas kain memanjang seperti ini. Oke, sekarang kita proses pemotongannya. Jadi di sini tidak saya spill cara jahitnya ya guys ya, karena saya rasa cara jahitnya mudah sekali, tinggal kita buat di draperinya saja, kemudian kita rapikan di bagian draperi, lalu kita setrika. Nanti baru kita buat apa itu namanya yang untuk tempat pahitnya, guys. Pemotongannya jangan lupa dibuat kampuh 2 cm. Nah guys, ini sudah selesai, tinggal kita rapikan bagian draperinya. Kita tandai dulu dengan cara kita potong kecil sedikit aja guys ya, untuk lipatannya atau lipitnya. Oke, sekarang kita buat kita rapikan, kita satukan kembali ya guys ya. Jangan lupa dipentul biar lipitnya ini tidak lari kemana-mana guys. Thank you.
setelah selesai kita rapikan, lalu kita potong yang bagian lebihan kainnya, guys ya. Kemudian lanjut kita garis bagian bahu sampai ke bagian lipit-lipitnya ini, guys. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.